Seorang anak petani di Kabupaten Kepulauan Sula bernama Sulastri mengaku kecewa dengan keputusan Polda Maluku Utara yang menggugurkannya sebagai calon polwan. Sulastri mengaku menempati peringkat ketiga berdasarkan pengumuman Pantukir pada 2 Juli 2022 lalu. Namun tiba-tiba namanya disingkirkan dan diganti dengan calon bintara dari keluarga polisi. Sulastri bercerita dirinya tiba-tiba dipanggil SDM Polda Maluku Utara pada Agustus lalu. Saat itu ia dinyatakan gugur karena umurnya disebut melewati batas. Padahal selama ini Sulastri sudah aktif mengikuti apel di Polda Maluku Utara. Dikutip dari tribunnews.com, Sulastri lahir pada 4 Juni 1999, sehingga di tahun ini usianya genap 23 tahun. Kekecewaannya semakin bertambah saat mengetahui namanya digantikan dengan calon bintara lain. Sulastri menyebut yang bersangkutan adalah keponakan perwira polisi. Peristiwa yang menimpa Sulastri ini bahkan sampai membuat Mabes Polri turun tangan. Kepala Biro Jianstra SSDM Polri, Brigjen Pol Sandi Nugroho mengungkapkan, pihaknya akan memberikan kesempatan lagi kepada Sulastri untuk diikutkan sebagai siswa bintara Polri gelombang kedua tahun 2022. Sementara itu, Polda Maluku Utara telah memberikan klarifikasi terkait gugurnya Sulastri. Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Michael Irwan mengatakan gugurnya Sulastri memang dikarenakan usianya melebihi syarat. Menurutnya, usia Sulastri telah lebih 1 bulan 21 hari, terhitung sejak pembukaan pendidikan pada 25 Juli lalu. Namun, Michael mengakui bahwa pihaknya melakukan kesalahan terkait batas umur ini dan akan melakukan evaluasi. Ia menuturkan kemungkinan besar kesalahan terjadi saat penginputan data diri. Lebih lanjut, Michael menepis adanya nama yang dititipkan dalam perekrutan anggota Polri ini. Terkait nasib Sulastri selanjutnya, Polda Maluku Utara akan mengumumkan pada akhir pekan ini. Kami sudah dengar beritanya bahwa ada peserta yang usianya lebih, sehingga pada verifikasi akhir itu dibutuhkan verifikasi yang lainnya. Namun demikian, tentunya pimpinan akan mengambil sikap yang tegas untuk bisa mengakomodir bahwa masyarakat tidak dirugikan. Intinya kalau memang sumber daya itu layak untuk dipakai dan ada kekurangan ataupun ada hal yang lain yang masih bisa ditolerir, mungkin akan menjadi pertimbangan. Pada prinsipnya akan memberikan yang terbaik bagi yang bersangkutan maupun bagi institusi. Ini kan yang bersangkutan usianya kata 1 menit. 2 menit lah. Saya yang bersangkutan ini kan usianya lewat 21 hari, 2 bulan 21 hari. 1 bulan 21 hari. Kira-kira kenapa tidak digugurkan dari awal saat pemberkasan? Nah, ini yang menjadi kekesalan dari keluarga peserta sendiri nih. Ya mungkin harus di makanya dalam proses itu ada tahapannya, ada tingkat Polres, kemudian ada atas tingkat pusat. Gunanya check and balances ada di sana. Manusia mungkin ada kehilafannya, ada kesalahannya, ada kekurangannya, dan itu tentu saja juga kita harus sadari, dan kita juga menyadari itu semua akan tutup kepada siapapun. Oleh karena itu, dari tingkat daerah dicek, kemudian dari tingkat Polda dicek, bahkan di tingkat Mabes Polri pun dicek kembali, supaya kita merasakan check balancing yang lebih adil dan lebih transparan. Dan kita juga terbuka, makanya ketika ada kesalahan langsung kita sampaikan supaya bahwa yang lainnya yang sudah memenuhi persyaratan dengan baik tadi juga bisa diakomodir sesuai dengan ketentuan.